Guys, ada sesuatu nih di depan mata. The new PlayStation 5. Jangan banyak omong, ayo kita lucuti. Menurut kalian, kenapa desain PlayStation 5 ini sekul ini? Kalau menurut aku sih, desainnya ini cool banget karena ini tuh bentuknya V. Kenapa bentuknya V? Mungkin karena ini generasi kelima kali ya. 5 huruf Romawinya kan bentuknya V. Jadi PlayStation 5 ini didesain bentuknya seperti ini dan cool banget. Dan ini gede sih. Tuh. Dengan AMD Ryzen 2 8 core 16 thread ray tracing SSD 120 fps. Nah, ini 8K, jadi kamu bisa pilih 4320p. Nah, kalau aku pilih yang console version karena ada disknya di sini. Kalau yang digital version itu nggak ada disknya, kayak gini nih. Kalau untuk sticknya sendiri ini agak beda dari generasi sebelumnya. Kalau ini agak lebih besar sedikit, tapi enak banget dipegangnya. Ini pas banget sih di tangan aku. Tunggu deh bentar. Ini tombol L2 sama R2-nya agak ringking gak ya kalau misalkan aku pakainya agak kasar? Soalnya aku kalau main agak kasar sih. Ini solid kokoh dan ini keren banget sih. Desainnya juga aku suka. Oke, kalian penasaran nggak sama UI barunya dari PS5 ini? Terus, kita mau tes pakai game apa dulu ya? Ini? Atau yang ini? Komen di bawah kira-kira kalian mau aku mainin yang mana. Oke, kita lanjut next video.